Nah, ini aman. Gak ada kulitnya yang kasat, gak ada yang merah-merah, gak ada ngurat-ngurat juga gak ada. Insya Allah aman teman-teman. Nah, pastikan dulu sebelum masuk ke kolam utama itu benar-benar sehat dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita lanjut lagi. Ini hari ke-7 karantina habis mijah teman-teman. Ini masih di bak karantina. Nanti kita cek, misalnya dia sehat, tidak ada masalah, nanti kita kembalikan ke kolam indukan dan pejantan seperti biasa. Nah, ini kita cek dulu. Kalau dari geraknya sih normal, airnya juga jernih teman-teman. Nah, ini geraknya normal dan kayaknya nggak ada masalah, nggak ada yang merah-merah, bersih. Coba kita lihat, nggak ada yang kasat juga, maksudnya kasar di kulit karena jamur dan macam-macam. Nah, ini kayaknya udah siap masuk kolam utama teman-teman. Ini kasihan udah 7 hari ini, berarti kita mau kembalikan ke kolam indukan dan pejantan. Ini kita pakai plastik aja. Ini yang indukannya. Ini yang jantannya. Yang kuhaku itu angel, enggak matun nih. Teman-teman, kita bawa sebentar. Nah, ini nanti udah kita bawa ke sebelah kolam indukan ini teman-teman. Ini nanti kita PK dulu. Ini sambil kita cek. Sambil kita cek yang lebih dekat. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini yang indukannya. Nah, ini aman. Gak ada kulitnya yang kasat. Gak ada yang merah-merah. Gak ada ngurat-ngurat juga gak ada. Insya Allah aman teman-teman. Nah, pastikan dulu sebelum masuk ke kolam utama itu benar-benar sehat dulu. Nah, ini kita PK untuk sterilkan, nanti baru kita masuk ke kolam teman-teman. Ini PK ya, tahu nih PK seperti ini. Bubuk PK segini harganya Rp6.000 gini. Ini dikit aja. Mereka tidak boleh lama-lama, paling 1 sampai 2 menit aja.